Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. Aku nak cakap thank you kepada semua yang telah memberikan aku sokongan yang gempak. Aku nak cakap thank you so much. Semoga korang dimurahkan rezeki dan juga sihat selalu guys. Okay, untuk topik hari ni aku nak share dengan korang mengenai I am back with all of these killings punya content kali ni kan. Bukan serial killer tetapi ini true crime yang telah terjadi pada tahun 2008 dan juga 2010. And nama ataupun nickname yang diberikan kepada pembunuh ni kan agak macam unik tau, okay, di atas sebab dia punya pekerjaan. Dan okay, topik hari ni aku nak share dengan korang adalah mengenai seorang wanita yang bernama Estibaliz Carranza, yang merupakan seorang wanita yang digelar sebagai wanita ice cream atas pembunuhan kejam yang berasingan yang dilakukannya terhadap dua orang lelaki antara tahun 2008 dan juga 2010 di Vienna, Austria. So, tanpa membuang masa lagi, untuk tahu dengan lebih lanjut, macam biasa guys, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go! Menurut semua-semua yang tertentu, dua lelaki berkenaan yang merupakan bekas suami dan juga teman lelaki Estibaliz sendiri telah dibunuh disebabkan mereka tidak mampu untuk menghamilkan Estibaliz guys. So disebabkan itu, dia pun telah membunuh mereka guys dengan teramatlah kejam. Okey, untuk tahu dengan lebih lanjut mengenai apa telah terjadi kepada mayat dua orang lelaki tersebut, mayat mereka berdua telah dikerat dengan menggunakan mesin gergaji berantai ataupun chainsaw sebelum disimpan di dalam peti sejuk beku di bilik bawah tanah kedai aiskrim Estibaliz guys. Lain macam weh. Okey, bawah kedai dia, dia buat penyimpanan mayat-mayat yang telah dibunuh oleh dia weh. Alright, so apakah sebenarnya yang telah berlaku? Okay, Estibaliz ni, dia telah membunuh bekas suami dia yang bernama Holger Holz pada tahun 2008. And pada waktu kejadian tersebut, Holger ni dia sedang bermain komputer dalam biliknya and tak pasal-pasal member kena tembak daripada belakang by. Dia telah ditembak daripada belakang oleh Estibaliz. Menurut beberapa laporan, Holger ni dibunuh atas alasan sikap malasnya dan juga enggan keluar daripada rumah walaupun mereka sudah bercerai pada ketika itu. Estibaliz jadi marah, terus tembak dia. Member tengah layan main komputer kan, pam sekali kena daripada belakang. Kemudian 2 tahun selepas itu, giliran teman lelaki baru ni yang bernama Manfred Hinterberger pula menjadi mangsa bunuh dia guys. Apa yang telah terjadi? Sama juga macam Holger, Manfred yang disyaki telah mempunyai hubungan sulit bersama wanita lain juga telah ditembak pada bahagian kepalanya. Memang dia ni, Estibaliz ni bunuh memang one shot kill lah. Memang terus tembak kat kepala, tak ada main tembak mana-mana dah. Dan kemudiannya, mayat Holger dan juga Manfred dikerat oleh Estibaliz menggunakan chainsaw. Dan semua proses mengerat itu, Estibaliz akan memasang mesin aiskrim bagi mengaburi telinga jiran-jiran di sekeliling rumahnya guys. Pandai jugalah dia ni, sebab chainsaw seperti kita tahu, memang chainsaw bising gila lah, macam nak potong pokok tu kan, besar gila punya gaji tu kan, mesti bising punya. So dia gunalah, ataupun so dia pun on lah mesin aiskrim dia. Mesin aiskrim pun seperti kita tahu, dia punya motor semua, dia punya komponen-komponen semua memang besar-besar and memang bising. So dia menggunakan mesin aiskrim tersebut untuk cover bunyi chainsaw tersebut guys. Very smart the girl. Selepas membuat demikian, mayat tersebut disimpan dalam kontainer sebelum disimenkan guys, dan seterusnya disimpan di dalam peti sejuk beku yang terletak di bawah bilik bawah tanah kedai aiskrim Estibaliz. Dan selain itu, Estibaliz ini juga telah menggunakan penyegar udara ataupun air freshener. Tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada bau busuk daripada mayat dua orang lelaki yang telah dibunuh olehnya itu. Pada tahun 2011 pula, ada beberapa orang pekerja yang telah diarahkan untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan pipe pecah di kawasan bilik bawah tanah kedai aiskrim Estibaliz. Dan yelah, macam biasalah, benda nak jadi kan dekat situ tanpa didugai langsung, mereka telah menemui kontainer mayat yang disimpan
disimpan oleh Estibaliz. So of course selepas dah jumpa kontena mayat dia tu, memang sudah kantoi lah member. So bila Estibaliz ni dah tahu rahsia dia telah terbongkar, Estibaliz ni terus bergegas untuk melarikan diri guys. Tetapi dia bukan melarikan diri di sekitar Austria. Dia telah pergi ke negara Eropah yang berjiran, iaitu di Udin, Itali. Apabila dia berada dekat Itali, dia telah tinggal dengan seorang pemuzik jalanan ataupun kaki basker lah dekat Itali kan. Okay, and pada masa tu dia punya kes mengenai pembunuhan dua orang lelaki tersebut telah menjadi terlampau hangat tau. Okay, and kita tahulah Eropah ni macam Austria dengan Itali tak berapa jauh lah orang kata kan. So dia punya kes tu, punya kabar angin tu dah spread tau, and ramai dah tahu mengenai kes ini. Jadi tak lama lepas itu, akhirnya Estibaliz ni berjaya ditangkap oleh pihak berkuasa, and time tu dia terus dihantar semula ke Austria untuk dihadapkan dengan perbicaraan. Selepas dia telah ditangkap, menurut beberapa laporan psikiatri mahkamah, Estibaliz ni dia dilaporkan seorang yang berbahaya dan juga dia ada mengalami masalah kecelaruan identiti. Okay, and dia punya masalah itu adalah begitu serius dengan jalan ceritanya bahawa dia adalah seorang puteri yang ingin diselamatkan oleh lelaki idamannya. Okay, pelik siut. Dan apa yang lagi menakutkan guys, Estibaliz ni dikhuatiri yang dia akan melakukan pembunuhan lain sekiranya dia dibebaskan. Memang dia ni violent gila punya orang ah. Jual aiskrim pun violent eh. Apa dahsyat bye. Dan terdapat juga beberapa info berdasarkan buku memoir Estibaliz sendiri, matlamat hidupnya selama ini adalah hanya untuk mempunyai anak guys. Dia hendak mempunyai zuriatnya sendiri. And tak lama selepas tu kan guys, apa yang diingini oleh Estibaliz itu tercapai guys, selepas dia didapati mengandung pada hari penangkapannya itu sendiri guys. Dan bayi yang dikandungnya itu bukanlah anak Holger dan juga Manfred. Jadi identiti sebenar bapa kandung kepada bayi tersebut tidak pernah didedahkan kepada pihak umum. Cuma apa yang diketahui, Estibaliz mengahwini lelaki itu selepas tempoh 2 bulan bayinya dilahirkan di penjara. Dan bayi tersebut itu kini selamat dalam jagaan suami Estibaliz. Jadi selepas segala perbicaraan telah dijalankan, Estibaliz ini telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2012. Dan 5 tahun kemudian, dia yang pada asalnya meringkuk dalam penjara wanita tau. Okey, tetapi dia terpaksa dipindahkan ke penjara khas lelaki kerana dilabel sebagai berbahaya ataupun ganas. Jadi sehingga tahun 2017, penjara lelaki yang terletak di Aston itu menempatkan 91 banduan lelaki dengan beberapa orang lagi banduan wanita yang bakal menyusul. Boleh tahan doh, okey, kriminal-kriminal wanita dekat sana tau. Dia punya tahap keganasan tu, dia punya extreme level keganasan tu sayang-sayang dengan lelaki tau, okey. Tapi lah macam kita tahulah, benda-benda jahat ni dia tak kira lah lelaki ke perempuan ke tua ke muda kan. Okey, so bila teruk sangat tu, yang mana banduan wanita tu akan dimasukkan ke dalam banduan special untuk banduan-banduan yang berbahaya. Okey lah, bagi aku cerita ni agak wow lah, sebabkan yelah, satu member jual aiskrim bye, agak macam okey lah, very good business nak buat kat sana kan. Okey, tetapi dengan dia punya, yelah, aku just suka baca ataupun research pasal kisah-kisah yang macam ni kan. Disebabkan one thing, okey lah, pembunuhan tu pembunuhan lah, tetapi dia punya back story about dia punya kisah tu tau, till what extent mereka akan buat apa sahaja guys, whatever the motive. And then daripada motive tu to the modus operandi dia, macam mana dia membunuh mangsa-mangsa dia kan. Okay, so that dia fikir dia boleh capai apa yang dia nak. But the truth is, dengan segala perbuatan jahat macam kes diorang ni yang membunuh kan, agak memang orang kata lah, impossible lah nak capai whatever diorang nak achieve tu lah dengan kaedah yang macam ni guys. Jadi sampai sini saja aku boleh share dengan korang mengenai wanita aiskrim Estibaliz Carranza. Aku harap korang enjoy dengan kisah yang aku sampaikan hari ini. Aku nak minta maaf kalau aku tersalah cakap dan sebagainya. And thank you kepada semua yang telah tengok video aku dari awal sampai habis. Terima kasih banyak-banyak sebab itu akan membantu aku grow dalam YouTube ini guys. Okay, I really appreciate your support. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan juga share. And yes, I will see you in the next video. And as always guys, never stop creating. Always do what you love. Tak payah fikir apa orang cakap. Yang penting korang happy, and yang lagi penting is korang stay safe, take care, stay healthy guys. Assalamualaikum, bye bye.
Podcast.